Hai guys, kembali lagi bersama aku di Kim Yagi. Ya, halo semuanya, apa kabar kalian semua ya guys ya? Semoga kalian baik-baik aja teman-teman. Oke teman-teman, hari ini aku bakalan bikin konten ya. Yaitu kontennya ini sama kayak sebelumnya nih guys ya. Jadi kemarin itu aku udah pernah bikin 24 jam serba McD ya, MCD ya. Kali ini yaitu adalah 24 jam serba KFC guys. Mantap. Oke guys, berarti hari ini nanti makan pagi, siang, dan malam aku tuh semua serba KFC guys tuh. Jadi tonton terus ini videonya sampai habis ya. Karena apakah nanti aku bakalan kasih tahu kalian ya secret menu dari KFC guys. Jadi tonton terus ini sampai habis ya guys ya. Oke, jadi pagi hari ini kita memulai makan KFC itu dengan yang apa namanya? Yang ringan-ringan aja dulu guys ya, karena ini masih pagi guys ya. Jadi kita makannya yang ringan-ringan dulu ya. Oke, jadi aku pesan dulu kali ya. Karena aku di sini posisi ya. Aku apa ya? Agak-agak mager ya. Jadi aku pagi-pagi makan di sini dulu ya. Kita pesan dulu lewat ojol guys. Nanti ketemu lagi pas sudah datang makanannya ya. Oke? Oke guys, sudah datang nih ya. Aku pesen 2 menu aja ya. Ini aku pesen 1 cream soup guys, cream soup dari KFC guys. Yang kedua adalah spaghetti guys, spaghetti dari KFC, dan minumannya jelas ya. Aromanya mantap sekali nih ya. Spaghetti KFC nih. Joss. Wah, cream soupnya nggak ada obat ini enak banget dari harumnya ya. Oke lah, kita langsung gaskan makan aja teman-teman ya. Jadi sebelum makan kita apa? Benar sekali, berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Amin, alhamdulillah. Langsung di like video aku. Udah di like, oh mantap. Kita langsung makan aja teman-teman ya. Oke, kita cobain nih. Kita cobain. Sebelum makan kita minum dulu guys. Minum selur. Alhamdulillah. Kita cobain apa dulu ya? Coba ini aja kali ya, supnya dulu ya, cream soup dari KFC nih. Ini kayak terkesannya tuh kayak bubur bayi gitu guys ya, tapi ini beda, bukan bubur bayi guys, ini cream soup nih guys. Nih harusnya sih rasanya mantap nih guys. Kita langsung cobain ya. Yuk, bismillah. Mangas lur. Benar kan? Ini emang enak kalau dimakan pas hangat-hangatnya guys. Creamy supnya guys. Supnya tuh creamy gitu guys. Mantap. Ada daging ayamnya juga guys. Enak sekali. Sekarang kita cobain spagettinya guys. Ini spaghetti bolognese nih. Kayaknya nih spaghetti bolognese. Isi daging ayamnya juga di atasnya ya. Langsung makan guys. Tuh, spaghetti dari KFC. Makasih lur. Spagettinya tuh, mie spagettinya tuh al dente guys. Al dente itu kayak perfect gitu guys. Itu bahasa Italia itu al dente itu perfect, enak ini. Mie-nya tuh teksturnya tuh pas guys, tidak lembek, tidak keras. Wah, ini gokil sih, enak nih kayak spaghetti kayak sini ya. Mantap. Mau nyobain ya guys? Oke, kita kasih kameramennya ya. Nih, cobain dulu. Tuh, cobain dah. Kita cobain lagi ya cream soup-nya ya. Ini kayaknya aku punya ide guys. Ini, aku mengingat nih gara-gara pesanan ini tuh, aku mengingat sesuatu guys. Ini aku pernah lihat tren TikTok guys ya, dimana katanya tuh mie spaghetti ini ya dari KFC dicampur sama cream soup-nya tuh katanya lebih ada sensasinya guys, ada rasa baru katanya. Kita cobain ya, tren TikTok yang waktu itu ya. Langsung aja set, kita taruh sini, dan piring ya. Nah guys, ini spaghetti ya, mie spaghettinya ya. Oke, mie spaghettinya terus kasih ini guys, cream soup-nya guys. Jangan banyak-banyak guys ya, secukupnya aja cream soup-nya ya. Langsung kita aduk-aduk guys. Kita langsung cobain aja guys ya. Nih. Spaghetti campur cream soup guys. Nih. Yuk, makan selur.
Wah. Lagi sekali. Wah, parah sih ini. Teman-teman, jadi spagettinya ini lebih jadi creamy, guys. Ini jadi kayak apa ya? Bahasanya tuh ya, spaghetti carbonara, guys. Jadi spaghetti carbonara. Jadi dia tuh enak, guys. Jadi creamy gitu spagettinya, guys. Wah, kalian harus cobain deh ini ya. Campuran antara spaghetti dan cream soup ya. Jadi enak, guys. Beneran deh nih, enak. Oke, guys, suapan terakhir ya. Makan, Selur. Oke, teman-teman, sudah habis ya. Tinggal sisa cream soup-nya lagi dikit yang nanti aku akan habiskan. Mungkin sampai sini aja videonya ya. Untuk sarapan pagi ini, nanti kita ketemu lagi di jam makan siang ya. Tapi nanti aku nggak akan makan di studio lagi, guys. Jadi nanti aku bakal keluar aja ya. Kita nanti syutingnya di luar aja ya. Kita langsung ke KFC-nya langsung, guys. Jadi tonton video ini sampai habis ya, guys ya. Oke, ketemu lagi di jam makan siang, guys. Tonton terus. Oke, guys, sebelum aku pergi, aku mau sharing ke kalian ya. Selain aku pakai body care dari Scarlett, aku juga pakai face care dari Scarlett, guys ya. Kebetulan karena muka aku lagi jerawatan, guys ya. Lagi breakout banget. Jadi aku pakai yang varian acne series-nya, guys. Oke, guys, pertama-tama tuh aku pakai ini, guys, facial wash-nya. Nah, di sini tuh bagus banget, guys. Kenapa? Karena ada kandungan glutathione-nya, ada aloe vera, ada rose petal sama vitamin E, di mana tuh bagus untuk menyegarkan kulit, melembabkan kulit dan bisa menghaluskan kulit, guys. Gitu. Nah, cara pengaplikasian tuh gampang banget. Jadi, nanti tuangkan secukupnya di tangan, habis itu nanti langsung diusapkan di wajah ya, merata semua. Sampai udah rata baru dibilas dengan air gitu doang tuh cara pakai yang gampang, guys. Nah, setelah itu baru pakai ini, guys, serumnya, guys, acne serum dari Scarlett. Nah, di sini kandungannya juga bagus ya. Di sini ada tea tree water-nya, ada salicylic acid dan ada licorice extract dan vitamin C juga, guys. Nah, di situ tuh kita cara pakai itu mudah banget, guys. Jadi kita ambil, nah, begini. Kita ambil, habis itu kita tuangkan 2 atau 3 tetes aja, guys ya, kayak gini. Terus kita usapkan, kita ratakan. Nah, serum ini bagus banget, guys. Karena apa? Karena bisa menyembuhkan jerawat yang meradang, bisa menghilangkan bekas jerawat dan bisa mengurangi kadar minyak yang ada di kulit, guys. Oke, guys, setelah pakai serum baru pakai krimnya, guys. Nah, ini ada 2 varian krim. Yang satu ini day cream, yang satunya ini krim malam, guys. Nah, karena ini pagi-pagi, jadi aku pakai yang day cream, guys. Kalau udah malam mau tidur baru pakai night cream-nya, guys. Gitu. Nah, cara pakai itu gampang banget, guys. Jadi kita oleskan seperti ini. Kandungannya ini banyak banget, guys. Salah satunya ada double action salicylic acid, natural squalene, dan ada natural vitamin C, guys. Dimana tuh dapat menyamarkan pori-pori di kulit dan bisa mengurangi jerawat dan bisa mencegah munculnya jerawat di kemudian hari, guys. Oke, guys, terakhir kita pakai night cream, guys ya, atau krim malam ya. Pemakaiannya ini jelas di malam hari sebelum kita tidur ya. Nah, sebenarnya kandungannya ini sama aja kayak day cream. Yang membedakan adalah di sini ada CM acne 2, di mana kandungan ini bagus untuk mengurangi bakteri yang ada di kulit yang menyebabkan timbulnya jerawat, guys. Oke, guys, untuk semua varian face care dari Scarlett ini sudah halal MUI dan BPOM, guys ya, dan di mana harganya juga sudah terjangkau banget, hanya Rp75.000 saja per produk. Untuk kalian yang mau beli bisa langsung cek link yang kutulis di deskripsi ya. Hai, guys, kembali lagi ya. Sekarang sudah jam makan siang, guys ya. Oke, kali ini aku bakal makan siang yang berat-berat nih, guys. Ini di aku by the way lagi di KFC daerah Kebonyowo, guys ya. Langsung aja kita pesen ya KFC yang berat-berat nih. Maksudnya berat-berat itu isi nasinya, guys ya. Oke, langsung aja kita pesen ya. Oke, guys, ini sudah datang ya menu aku ya. Pesanan aku ya, guys ya. Nah, ini aku pesan tuh super besar 1, guys. Sudah dapat nasi, ayam sama minum. Plus ini, guys, sama burger ya. Kayaknya aku kelaparan deh. Jadi aku pesan burger juga ya. Sama nanti aku mau nyobain ini, guys ya. Sambal matahnya, guys ya. Sambal matah dari KFC ya. Nanti aku langsung cobain deh ini. Oke. Sebelum makan kita berdoa dulu, guys. Amin. Oke, sekarang kita makan, guys, makan. Nih, biasanya kalau aku makan
nasi yang di kayak gini tuh nggak aku taruh, jadi aku pegang gini aja nih nasinya nih. Terus baru makan sama ayamnya guys gitu. Yuk kita makan ya. Kita cocok. Udah cocok guys ya. Nah ini dia ayamnya guys. Mangga sulur. Emang mantep guys ya, ayam KFC ini emang beda rasanya guys ya. Ini baru ya, jangan lupa sebelum makan tadi aku udah cuci tangan lo ya. Jangan bilang kalau aku cuci tangan dulu, aku udah cuci tangan ya. Ya. Ini guys, ayam yang kupesan ini ayam yang dada ya. Karena banyak seratnya gitu guys, enak ayam dada guys. Siapa di sini ayam dada atau ayam paha ya? Komen di bawah. Lembut ayamnya guys, ayamnya lembut, kulitnya crispy. Oh iya guys, hampir lupa. Ini guys, sambal mata. Asli pedasnya katanya. Kita coba aja yuk. Ini guys, ya, sambal mata. Ayam KFC sambal mata. Ini enak guys, enak. Kulitnya. By the way guys, ini siang-siang gini tapi mendung guys ya. Jadi kelihatan gelap ya, mohon maaf ya kalau agak gelap ya. Karena mendung hari ini. Oke guys ya, sudah habis ya ayam sama nasinya ya. Itu enak banget dah ya. Pokoknya joss gandas lah nih makanan. Sama tadi aku mau bilang sambal matahnya guys. Aku mau review dikit ya sambal matahnya ya. Nah itu guys ya, jadi rasa serainya tuh kuat banget ya. Sama sambalnya juga lumayan agak pedes sedikit ya. Tapi semua overall rasanya enak guys ya. Sambal matahnya mantap. Lanjut kita makan burger ya guys. Oke guys, ini burgernya burger apa namanya, crispy namanya guys ya. Burger crispy, jadi kayak gini guys. Rotinya terus sama patty-nya, patty ayam nih kayaknya nih, ayam goreng sama ya udah sama sayur dikit sama mayones sama saus. Kita tambahin ya guys ya sausnya ya. Biar pedes. Oke, tambahin. Kita ambil ya sambal matahnya ya. Tuh. Nah, sambal mata sama saus jadi satu. Ini menu baru nih. Burger sambal mata. Oke, langsung aja kita makan ya. Mangga sih, Lur. Mantap nih, mantap. Wah, kalau burger kayak gini ya, kecil cepet habisnya, guys. Sumpah, ini rasanya jadi sensasinya baru, guys. Karena ada sambal matahnya tadi, guys. Sopan terakhir. Makan, Lur. Oke guys ya, makan siang aku udah selesai ya. Nanti kita ketemu lagi pas makan malam ya. Kita cari secret menunya KFC guys.
Hai guys, kembali lagi ya. Oke guys, sekarang sudah malam hari guys ya. Jadi waktunya makan malam guys ya. Sekarang aku lagi ada di KFC daerah Kargo Permai guys ya. Ini daerah Denpasar juga. Kita nyari makanan secret menunya dari KFC guys ya. Ini malam-malam cari makanan secret menu dari KFC guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung aja ke dalam guys ya. Let's go. Hai guys, sudah sampai ya makanan aku ya. Tadi aku pesen yang aku bilang tadi, secret menu dari KFC guys. Karena kenapa secret menu? Karena tidak ada terpampang nyata di menu yang di atasnya ini ya. Menu yang di atas tuh lo guys ya, di atas kasir tuh ya, itu enggak ada di situ guys tulisannya ya. Jadi makanya banyak yang bilang nih secret menu guys. Tapi kalau kita bilang itu ada menunya guys. Ini aku pesen nih menunya tuh kalau enggak salah tadi All-Star Colonel kalau enggak salah ya. Tuh All-Star Colonel tuh harganya, oh bener nih ya, Kolonel All-Star 1 harganya tuh 27.000 aja guys, plus PPN segala macem ya, kurang lebih 30.000 guys ya. Nah dapatnya apa guys nih? Dapat minuman 1, dapat burger 1, gokil, dapat burger, dapat kentang ya, dapat 3 pieces ayam guys tuh, kurang lebih aku dapatnya 3 ayam guys, sayapnya aja ya kecil-kecil gitu ya, nggak apa-apa. 30.000 guys dapat burger, kentang sama ayam plus minum lagi, gokil nggak tuh? Jadi ini secret menu yang mantap ya, terjangkau lah harganya ya, mantap nih. Oke lah, kita langsung makan saja ya. Berdoa dulu tapi sebelum makan ya, berdoa mulai. Amin. Oke langsung aja ya, kita minum dulu ya guys ya, minum seluruh. Oke guys, sekarang kita cobain ya. Bergerak kentangnya aja dulu guys ya, kita makan kentangnya dulu. Ini kentang nih ya, kentang colek ke sausnya gini, makan. Rasa kentangnya gitu-gitu aja kentang ya. Cobain ayamnya guys. Mantap. Mantap nih guys ayamnya. Oh ya guys, aku ada trik ya. Ini sedikit trik dari aku ya untuk makan bagian sayapnya guys ya. Jadi nanti, jadi pertama makan sayapnya itu adalah gini dulu guys. Kita ambil tulangnya guys ya. Nih, kita ambil tulangnya dulu kayak gini. Nah tuh, ini tulang pertama. Kalau di sayap itu ada dua tulang guys. Jadi ambil keduanya guys. Oke nih, udah kecabut. Nah, jadi tinggal dagingnya aja guys ya, langsung mangan. Itu trik aku ya, selalu trik aku ya buat kalian ya, untuk menikmati sayap ayam ya. Jadi nih, aku udah pindah-pindah lokasi 2 KFC ya, gak apa-apa, biar beda aja gitu ya suasananya ya. Kita langsung ya cobain ya. Ini dia burgernya. Kalau aku lihat nih kayaknya, iya guys, ini mah sama kayak yang burger aku pesen tadi siang guys. Ya udah tidak apa-apa ya, kita langsung makan aja burgernya guys. Mangan seluruh. Kalau kalian pengen makan yang secret menu kayak punya aku ini, yang aku bilang tadi namanya Kolonel All-Star 1 ya. Mantap tuh, 30.000. Kenyang. Oke guys ya, tinggal kentangnya aja nih ya. Padahal nanti aku bakal makan cembelin kentangnya deh ya, nggak mungkin aku langsung habisin ya. Oke, mungkin sampai sini aja videonya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini sampai habis ya. Thank you very much banget ya. Jadi terus support aku ya teman-teman ya, dengan cara like video ini, terus komen di bawah ya, challenge-challenge apa lagi atau keseruan apa lagi atau makan-makan apa lagi yang harus aku cobain ya, komen aja di bawah. Oke, dan jangan lupa teman-teman ya di subscribe teman-teman ya. Sudah di subscribe, mantap. Thank you very much. See you in next video. Bye.